Garis besar pupuk dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pupuk makro, yang kedua pupuk mikro, dan yang ketiga adalah pupuk mikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman petani sawit di Indonesia khususnya? Semoga kita hari ini diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam mencari nafkah, dan dimudahkan dalam segala urusan kita masing-masing. Menanam sawit akan berhasil apabila kita benar-benar maksimal. Merawat, memupuk, atau memperlakukan di saat kita dalam proses pemanenan, dan hal yang paling utama di antara tiga masalah ini yaitu masalah pemupukan. Secara garis besar, pupuk dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama pupuk makro. Yang kedua, pupuk mikro. Dan yang ketiga adalah pupuk mikroba. Pupuk makro dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dalam pengemasan penjualannya, pupuk makro dibagi dalam dua macam. Pengemasan yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. <tuh> Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas masalah pupuk majemuk yang sering dikatakan pupuk buah pada masyarakat kebanyakan, bukan satu dua orang bahkan di lingkungan saya itu banyak yang meng, apa, mengartikan bahwasannya pupuk majemuk itu adalah pupuk buah pupuk majemuk ini di dalam pasaran itu seringkali kita jumpai dengan uh, unsur uh, apa namanya

ada lagi NPK 12 7 22 kalau nggak salah ya jadi setiap pupuk ini dengan rasio perbandingan nitrogen fosfat dan kalium berbeda-beda ini tentunya dengan maksud tersendiri jadi kita harus benar-benar paham di mana pupuk NPK yang cocok untuk sawit usia masih di bawah eh 3 tahun, 3 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 mungkin ya atau 12 tahun ke atas. Itu menggunakan ramuan sendiri-sendiri. Jadi di saat Uh, sawit masih kecil itu NPK-nya kita harus mencari yang rasio N-nya itu uh, sedang, kemudian P-nya tinggi dan K-nya rendah. Di saat memasuki usia 7 tahun itu sudah mulai memasuki usia produksi itu. Kita membeli NPK yang N-nya tinggi, kemudian P-nya. Intinya di usia ini standar, ya mungkin yang 15, 15, 15 atau 16, 16, 16. Rasionya datar, ya. Kemudian saat usia tanam. Di atas 10 tahun, itu kita menggunakan O apa NPK yang rasionya eh, N-nya tinggi, A sedang, kemudian P-nya di bawah N, kemudian K-nya tinggi. Eh, contohnya 12. 822 mengapa demikian karena memang di usia yang sudah tinggi itu membutuhkan pospat yang lebih rendah biasanya begitu di saat usia masih kecil itu pospat sangat dibutuhkan karena pospat berpengaruh pada pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang dibantu dengan nitrogen atau urea mengapa sering kita mendengar kadang saya sering ditanya ya. Mas buahnya kok e, gimana besar-besar gitu. Terus panennya bisa sekian-sekian gitu kan kawannya sudah ngetrek tempat Mas kok belum gitu. Jadi di sini kita butuh e, kebijaksanaan dalam memupuk. Apabila kita menggunakan NPK yang ketemu di toko misalnya NPK1515 itu berarti kita uh, membeli uh, orea misalnya ya satu karung itu rasionya 15-15 itu n-nya N itu oreanya itu 15% itu setara dengan 0,3, kilo orea berarti sekitar 3 on. Oreanya 3 on. TSP-nya itu 3 on lebih lebih kurang sedikit, 3 on kurang. Dan KCl-nya itu hanya 2 on setengah. Jadi di saat kita memberikan pupuk NPK 15 15 1 batang sekilo itu maka akan kekurangan banyak sekali unsur di batang yang kita berikan itu masih kekurangan dosisnya. Dalam hal ini apabila teman-teman e, menggunakan NPK ya, tidak pupuk tunggal maka unsur K-nya itu kekurangan. Jadi apabila menggunakan NPK 1 kg eh, 1 kg itu otomatis harus di, harus kita harus membeli orea lagi sedikit ditambahkan mungkin sekitar setengah kilo dan kita membutuhkan KCL sekitar satu kilo lagi untuk satu batangnya karena apabila tidak begitu maka unsur kal dominan itu pasti kekurangan karena hanya 250 gram per batang. Oleh karena itu saya sering kali menggunakan pupuk tunggal karena pupuk tunggal itu kita lebih mudah menyetel sendiri di lahan ya. Jadi saat kita melihat kondisi batang kondisi daun maka kita akan menentukan berapa dosis yang akan kita berikan di batang tersebut seandainya di pohon tersebut daunnya pucat maka kita akan memberi orea agak banyak apabila di batang tersebut pelepahnya itu kuning keemasan maka saya akan memberi mop atau KCl yang lebih banyak, dan apabila batangnya mengecil membentuk seperti itu, segitiga A seperti botol, maka saya akan menaikkan unsur TSP-nya di situ. Disinilah saya lebih suka menggunakan pupuk tunggal daripada pupuk NPK, karena... Memang kita repot dalam mengaplikasikannya karena kita mengaplikasikan, mengaplikasikan itu tiga kali penaburan dalam satu kali periode pemupukan. Namun di sini saya lebih senang menggunakan pupuk tunggal karena lebih tepat sasaran. Di saat kita mau membeli pupuk kita akan melihat kondisi lahan di lapangan. Berapa orea yang dibutuhkan? bisa jadi di lahan ini ada orea yang 8 on saya pakai dalam satu batang dan di batang lain ada yang satu kilo dan di batang yang lain lagi bisa satu kilo lebih atau bahkan 7 on saja cukup demikian juga TSP saya bisa memberi di satu batang ini misalnya 500 ada yang 700 bahkan ada yang satu kilo lebih demikian juga dengan KCL nya atau mop <tuh> karena kita lebih mudah uh, memupuk ini tidak apa ya tidak bingung kalau kita pakai NPK itu kesulitan karena mau diberi 4 kilo pun satu batang maka dosisnya tetap 15 15 atau 16 16 apabila kita beri NPK 15 15 itu 4 kilo itu maka akan cenderung yang tinggi itu di koreanya jadi Mopnya masih 1 kilo Kalau 4 kilo itu jatuhnya Mopnya dikasih 1 kilo TSP nya itu jatuhnya Sekitar 1 kilo 3 on Dan oreanya juga 1 kilo 3 on lebih Atau sekitar 1,4 Maka perbandingannya akan tinggi Oreanya tinggi Kemudian TSP nya di bawah Dan KCL nya di bawahnya lagi dan ini tidak cocok untuk sawit yang sudah besar. Eh, namun di sini NPK yang keluaran dari Jerman ya, itu kan memang eh, ada pupuk mikronya. Dia biasanya ditambahi dengan boron dan MgO Biasanya masyarakat mengatakan ini pupuk buah. Padahal menurut saya ya, pendapat saya. Pupuk ini bukan pupuk buah, cuman dia kandungan unsur haranya lengkap. Walaupun lengkap, pupuk ini dosisnya tidak seimbang. Apabila kita tidak membeli yang tepat sasaran. Kecuali teman-teman apabila sawitnya sudah tinggi begini mencari yang K-nya itu lebih tinggi. Jadi N P-nya di bawah, baru K-nya jauh tinggi sebagai contoh 8 12 8 27 atau 13 8 27 maka itu cocok untuk sawit besar teman-teman bisa mengaplikasikan mengaplikasikannya berapa kilo pun dia akan terbentuk perbandingan yang kanya lebih tinggi namun apabila teman-teman memilih yang NPK 15/15 -15 atau yang 16/16 -16, formasi ini dibuat untuk sawit yang di usia 7 tahunan 10 4 sampai 10 tahun. Saya kira begitu dulu. Nanti kita bahas di video yang lain mengenai pupuk ini karena durasinya yang tidak mencukupi. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.